makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum. Makhluk hidup semuanya, lalu balik lagi di channel Epic Gaming Channel. Jelas kebertabian jelas channel. Ada di video kali ini, hari terakhir cuy, 4 jam menuju limited Sage Naruto. Tapi gue mau persiapan untuk gacha dulu aja, karena gue udah siapin banyak kupon tentunya di game Battle of Shadow Naruto nya lagi. Teman-teman semuanya, kupon yang udah gue siapin 85. Teman-teman, gue pengen ini satu biar 20 dari mana ya guys. Ginian nih, satu dari mana ya? Gue pengen ituan satu, dan kemarin ini dapat yang login. Nah, ini dapat milih. Gue masih bingung sih kalau milih mau milih siapa sama ini. Gue kemarin udah nukerin milih juga, teman-teman. Jadi gue agak bingung juga. Gue rare nih udah lumayan banyak ya. Gue punya Sai, punya si Choji, punya Kabuto, punya si Sasuke juga, punya si Gaara, punya Rock Lee. Jadi bingung sih yang mau dibuild itu siapa. Makanya masih gue simpen aja dulu, teman-teman ya. Jadi belum gue bukain segala macem. Jadi gue pengen coba gacha dulu aja, kali aja bisa dapat epic lagi, teman-teman. Karena di wish recruitment ini agak susah ya, ini emang benar-benar butuh. Cobain deh tuh, ada 3 kupon, penasaran gue. Coba satu-satu hoki nggak? Aduh, hoki gue waktu itu sih hoki ya, tapi satu dapatnya si lu mampus ya begitu. Begitu. Waktu itu juga begini nih. Dapetnya Kang Kuro gua. Ah, bujang udah seneng dapat emas legend. Keluarnya mah tetep baik. Aduh, kagak ada epic-epicnya, cocok. Ya udahlah, kita gaskan ya. Ini friendship ada 1000, gaskan dulu aja friendshipnya. Kayak kalau friendship gak bisa dapat legend dah, guys. Kayaknya harus dijamin sampai itu dulu deh kalau mau yang friendship deh. Stat ini sekarang lagi api ya. Api itu siapa aja gue nggak tahu ya. Gimana cara ngeceknya? Oh, kagak bisa dicek ya. Api itu siapa aja? Tapi digambar sih Deidara, Naruto, Kurinai. Nggak ada yang gue pengen sih, guys. Nggak ada yang gue pengen sih untuk yang sekarang ya. Kagak ada yang maksudnya nggak ada yang gue pakai build, cuy. Adventure Grocery Store. Grocery Store apa sih? Ah, nggak ada diskon, guys. Nggak ada diskon, mas. Skip dulu ya. Nanti kalau ada diskon di kupon-kupon itu baru dibeli, teman-teman. Kalau nggak ada diskon sih mending skip aja, teman-teman ya. Ya udahlah, gacha normal dulu aja. Kali aja hoki tuh, dan gue bisa dijamin 76 kali lagi dijamin, dan kupon gue ada 85. Jadi gasken aja. Jadi kemungkinan ya akan panen emas, tapi apakah akan dapat epic kita tidak tahu ya. Semoga aja panen epic ya. Skip langsung emas dulu aja, dulu kasih harapan emas dulu. Burik cu, emang harus ditonton cu. Animasinya at least tuh emas, guys. Ditonton tuh bener deh, emas deh. Di skip tuh burik, guys. Please epic yo, please. Kalau bisa sih tak ini aja udah, Kakashi aja gua udah paham banget game ini tuh terlalu sulit ya. Buat F2P tuh buat ngebuild sulit, guys. Ah, bapak dia cuy. Kagak ngaruh, guys, di skip coba. Semoga aja dupe ya, game ini tuh butuh banget dupe cu. Ih sumpah parah banget cu. 30 kupon guys. Ah, mampus lo, epic. Aduh, anjir. Wah, susah banget cu. Mas, epic please, Kakashi bisa gak? Aduh, Eh lu yang bener aja bro. Gue udah berapa kupon ini? Wah anjir, 50 kupon satu emas, guys. Wah, ini jauh dari kata hoki sih. Wah sumpah cowok, ini gak asik cuy.
Ini enggak asik cuy. Kalau enggak salah event gacha ya, kita klaim dulu aja ini dapat kupon tuh kan. Lumayan ya dapat 8. Wah, ini enggak asik, guys. Wah, ini 400 kali gacha lu dapat rare. Bapak dia 400 kali gacha, cuy. Siapa yang kuat, cuy? 1000 kali gacha lu dapat epic memilih, men. 1000. Dari mana lu bisa gacha dapat 1000, anjing? Dari mana tuh bisa 1000, cuy? 1000 epic memilih, guys. Gila lu. Gila lo ini game 1000 lo. Bagaimana cara F2P gacha segitu, coy? Ini aja gua ngumpulin mau 100 aja empot-empotan anjing. Gacha lagi 10. Skip. Bismillah, emas dulu, emas. Ah, epic. Enajis. Wih, parah banget. Wah, parah banget, cuy. Ini sih dijamin emas ya, cuman gak tahu nih epic apa enggak. Intinya dijamin cuy. Coba teori satu-satu deh. Pas gue dapet Kakashi sih gue satu-satu ya. Pas dapet Kakashi ya. Oke, belum. Oke, belum. Oke, belum. Pas Kakashi gue satu-satu, guys. Anjrit. Oke, satu lagi berarti ya. Kakak, emas. Emas dulu, ah. Big epic. Itachi. Wah, ini Itachi kan cuy? Anjrit, duduk Vincent cuy. Gelo. Duduk ala Vincent. Itachi Uchiha. Gokil. Tapi hitungannya gue hoki loh. Gue gacha jaminan 100 itu selalu epic loh. 100 pertama itu gue dapat Kakashi, 100 kedua Itachi. Itu tuh kayak epic. Menurut kayak hoki lah. Hokinya tuh ada gitu teman-teman. Karena kemarin gue nonton Bang Harisbo. Bang Harisbo tuh dia 100 kali gacha emang dijamin golden. Tapi gak epic cuy. Tapi legend biasa cuy. Jadi emang hoki sih hitungannya itu gue, guys. Apaan cuy? Ya begitu doang cenah. Jadi hitungannya hoki sih. Walaupun dijamin emas itu gak dijamin epic teman-teman. Tapi dapat epic tuh udah hoki banget cuy. Kita taruh sini ya biar dia langsung jadi aja, nggak usah pakai resource lagi. Wah, Itachi sih banyak yang bilang ini broken ya. Banyak yang bilang sih ini salah satu yang brokennya sih katanya sih. Gua nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, tapi ya semoga aja bener broken. Kita ambil dulu aja upgrade, yaitu koin doang bukan apa ya. Wah, lumayan sih. Emang skillnya sih bagus sih. Itu yang Sukoyomi kan. Sekarang tuh big blast. Tuh dia itu buat apa, guys? Oh, Itachi membuat clone and lunges forward and use kunai to attack. Oke, okay. And finally finishes the enemy with a fireball. Oh, di ujungnya ada fireball, tapi di sini enggak ada fireball ya. Enggak ada bola apinya gitu. Skill 2-nya nih membak, ini bagus banget cuy. Ini buat main early ya, buat main di langsung ronde 1 fight langsung aktifin skill ini sih musuh kebakar, cuy. Ini OP banget, guys. Ini OP banget. Ultinya yang Sukoyomi ya, yang menjatuh. Wah, keren sih. Sukoyomi apa sih namanya, gue takut salah nyebut, guys. Yang jatuhin bulan gitu loh. Ini gue gak tahu sih areanya kayak gimana sih. Gue gak tahu ya. Use the kaleidoscope saringan to capture the enemy. Apa tuh tadi bahasa Inggris sih? Penjelasannya. To capture the enemy into the Sukoyomi world and summon and lower side destroyer the enemy. Kayaknya sih areanya area terlalu besar ya. Yaudah kita testing deh. Gue tuh pakai epic Kakashi, rare-nya si Choji, rare-nya si Kabuto. Sekarang berarti kita ganti, coba ini enggak usah dimainin ya. Ini remove dulu, kita ganti Itachi, guys ya. Moga aja kita testing aja, testing cantik dulu aja apakah Itachi worth it atau tidak. Kita lihat dulu, guys ya. Ini sih gua kalian ada yang ngalamin nge-lag juga nih kayak gini nih. Ini kan gua kan ininya enggak lanjut ya. Main quest-nya kan enggak bisa lanjut, cuy. Jadi di sini tuh di ronde 10 itu langsung nge-freeze, man. Nge-freeze dan setak HP gua tuh langsung lemot gitu loh. Pokoknya langsung nge-freeze, gua enggak tahu kenapa ya. Gua udah ngulang beberapa kali. Jadi ini main quest-nya enggak gua kelarin, cuy. Karena Glacial Dimension ini ronde 1 kan, diulang lagi kan kemarin tuh yang ini nih, yang acid dimension. Itu tuh pas udah ronde 10 itu tuh nge-lag, cuy. Gua juga enggak ngerti kenapa ya nge-lag, nge-freeze. Dan gak bisa diapa-apain, nge-stuck aja. Jadi gue keluarin aplikasinya, masuk lagi kayak gitu lagi teman-teman. Jadi gue gak tahu itu kayaknya nge-bug apa gimana, gue gak ngerti. Tapi semoga aja dibenerin ya. Karena gue, ya gimana kagak lanjut jadinya, guys.
Jadi bingung juga ke guanya, cuk. Yuk kita challenge yuk, face challenge. Nice. Kita ninjain dulu aja, buang, masukin Itachi. Wih, backgroundnya juga ikhlas loh. Lu lihat deh, yang Kakashi aja walaupun sama-sama epic, dia enggak pakai background loh, tapi Itachi berbackground. Gelo, men. Ada backgroundnya cenah, gasken. Kita testing Itachi ya. Ih, anjir gokil, cuk. Ada backgroundnya anjir. OP banget, cuy. Apakah ini bener real karakter OP, guys? Hah? Apakah bener ini? Tengah besok sih ini. Gue besok penasaran sih. Gacanya Naruto Sage gimana sih? Yuk, battle. Tuh, lu lihat langsung keluar api itu tuh OP banget, cuy. Mana? Klonnya mana sih klonnya? Oh gitu. Klonnya yang keluarin fireball anjir tuh. Lu lihat deh, damage bakar aja ngeri banget. Itachi ini OP loh, udah gitu cooldownnya juga pendek-pendek banget, cu. Tsukuyomi. Areanya semana sih Tsukuyomi ini? Solo target apa AOE sih? Oh, AOE, guys. Anjir, digabung sama Choji, cu. Waduh, si Tobinya datang. Mampus lu, dibakar anjir. Anjir, Tobi langsung ini POV neraka, cu, langsung dibakar anjir. Mampus, kagak gerak lu Tobi. Bakar lagi. Gua klik bakar deh. Bakar, mampus dibakar dan langsung end game. Itachi, the real karakter broken. Klik di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Lu suka, lu boleh like, suka juga boleh untuk di reject. Walaupun harus 100 kali gacha baru dapat epic, at least enggaknya gue seneng lah. Karena ngeliat orang lain 100 kali gacha dia walaupun dapat legend gak tentu epic. Teman-teman, ya udahlah, ketik di kolom komentar lu suka gak boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike. Tujuan gue selanjutnya adalah mencari di wish recruit kira-kira Kakashi atau Itachi. Ketik di kolom komentar. Gue mau cabut dan lanjut lagi untuk mainin gamenya. Bye-bye teman-teman semua.